朝だよ、起きて。はい、なに？学校遅刻するよ。まだ眠い。あと5分ちゃんと起きるから。あと5分ちゃんと起きてね。はい。アプリを起きて。5分経ったよ。ご飯冷めるから早く起きて。この子、いい加減にしなさい。起きて。わかった。もう起きた。はい。アプリル、bangun cepat。 Iya, ntar terlambat lagi sekolahnya. Cepet bangun. Iya, lagi bentar aja bangun kok. Bangun gak? Sarapan dulu. Iya, Ma. Lagi 5 menit. Dalam 5 menit kamu gak bangun ya, awas kamu. April, buruan bangun, sarapan. Kok belum bangun juga nih anak? Katanya 5 menit bakalan bangun. Punya anak gadis satu-satunya malesnya minta ampun. Nih, bukalnya. Setiap hari bangunnya telat terus. Cepetan, telat lho ntar. Kalau capek, ya beli mesin cuci aja. Kan gampang, tinggal pencet-pencet doang. Beli mesin cuci. Kalau pakai mesin cuci itu, cucian tuh nggak bakal bersih tau. Apalagi bagian kerah nih. Kerahnya tuh sama keteknya kamu tuh. Lalu lagi. Kalau kamu gak langsung pulang, mama coret kamu dari kakak ya. Ampun, Ma. Iya, aku sekarang pulang. Nih,
kasan nasi ga aru no? Nani? Si karesi ga dekita. Eh, so na no? Sashi misete. Hazukashii yo. Hai. Kore. Mite. Eh, kakkoii yan. Ii ne. Kakkoii. Eh, omedetou. Ma, aku mau bilang sesuatu nih. Apa? Mama lagi makan nih. Jangan bikin moodnya mama gak enak nih. Benar. Ngapain sih ngegas gitu mah orang cuma ngomong. Ya ngomong-ngomong aja. Aku tuh punya pacar sekarang. Apa? Pacar? Masih bau kencur gitu pacar-pacaran. Sekolah dulu yang benar sampai lulus kuliah, punya karir yang bagus, bisa nyenengin hati orang tua. Nanti cowok sendiri yang bakal nyari kamu. Bener deh. Percaya deh omongan mama. Iya. Udah, gak ada pacar-pacaran. Putusin pacar kamu sekarang. Indonesia のお母さんと日本のお母さんは同じアジアなので似ているところ多いと思います。Tapi menurutku yang membedakan dua karakter ini, Mama Indonesia dan Mama Jepang adalah kayaknya Mama Indonesia tuh lebih strong gimana ya, lebih strong, lebih galak gitu menurut aku. Jadi teman-teman itu dia video kali ini. Semoga parodi kali ini dapat menghibur teman-teman semua yang lagi stay home. Tetap jaga kesehatan kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan parodi ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan yang baru gabung di April di channel, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe tombol merah di bawah sini ya. Dan aktifin notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan setiap aku upload video baru. So, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.